sampai hati dinetingankan kikanda daripada hidup lagi main ngomati. Hai tuan anak, ampunkanlah ngomnya dosa. Jatuh. Hei, lu mana datang? Iya, baru nggak tahu. Lupanya orang mati naik kereta racing ya. Siapa pula yang di sebelah dia tu? Jamil punya otak. Apa ya? Lu sudah mati bukan? Ngom waru mati. Terjun pokok. Apa pasal lu terjun pokok? Masa itu harapan. Apa ya? Orang sudah mati mesti pegang bendera tau. Itu macam mana? Tak boleh, Cik. Ini berat, Cik. Abang lagi, abang tak larat pun. Mulai hari ini, abang ceraikan kamu bertiga. Cerai? Nanti dulu. Kak Tipa sayang abang Jamil tak? Sayang. Cik Asna? Sayang. Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Abang Jamil tak boleh cerai tau. Tapi abang Jamil kena hukum. Hukumannya, malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tipa. Besok malam, rumah Cik Hasna. Lusa malam, rumah Ani. Lepas itu rumah Kak Tipa. Lepas itu rumah Cik Hasna. Lepas itu rumah Ani. Begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Setuju? Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari. Mau jangan ditolak. Balik. Rezeki jangan ditolak. Mau jangan dicari. Hamba setuju. Aku tak mati. Aku mati. Aku kebas gini aku. Kawan nak. Dia punya hukum tu tak jatuh. Gua punya hukum tidak mau jatuh. Mari. Lu pergi atas batu sana. Duduk. Lu tunggu sini. Sekejap lagi lu punya datuk datang. Lu jawab lu punya soal kubur. Itu macam lah.
Iya, hidup pun susah, mati pun susah. Hidup jalan sinang-sinang, mati dengan mendene. Tak sampai.